Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya, Zahra Aza. Nah guys, pagi ini saya standby lagi di Dermaga Mahakam Ulu Samarinda ya, karena mau melihat keberangkatan kapal hari ini. Dan kebetulan hari ini Selasa, itu ada 3 kapal yang berangkat, 3 jurusan berbeda, yaitu Dayak Lestari ke jurusan ke Longbagun, Putra Mahakam Indah jurusannya ke Mela, dan satu lagi Barokah 03 jurusannya ke Kecamatan Muara Pahu ya guys, Kutai Barat. Dan seperti apa suasana di pelabuhan dan keberangkatan kapal, ikuti terus videonya. Dayak Lestari A berangkat pagi ini ya guys. Jadi pagi ini full muatan nih, dibawa barang, bawa tanaman sampai ke atas-atas ya. Nih ayamnya Haji ada ya, ngambok. Jam berapa tuh, Lak? Jam 7 juga kah? Oh, sama-sama ya. Nah guys, jadi pagi ini ada 3 kapal ya, dan saya mau masuk ke dalam kapal yang jurusan Melak ya, melihat ke dalam seperti apa. Ya, ikut ya. Oke guys, kita coba ke bawah ya, kita dekati ke kapal dalamnya seperti apa. Ya, lumayan lah hari ini ya, lumayan penuh. Kalau muter dua ada? Satu aja. Nah, jadi setiap penumpang yang ikut kapal didata ya guys. Ini sepeda motor diturunkan untuk dibuat di dalam kapal juga ya. Was. Jadi muatannya bawa motor juga guys di dalam ini ya. Nah, ini penumpangnya. Omul. Kita datangnya Omul. Juragannya Putra Mahakam Indah, guys. Juragan Barokah. Juragan Barokah. Nah, nanti kita ke sebelah datangi Barokah juga ya. Barokah sepi. Barokah berangkat jam berapa nih? Jam 7 juga kah? Iya, cuma lebih sedikit lah. Oh, lebih sedikit ya. Jam 7 juga guys berangkatnya ya.
Di sebelah ini kapal Barokah jurusan ke Muara Pahu, guys. Omol, saya naik atas dulu, Omol, ya. Siap. Oke, guys, kita coba lihat ke atas. Bagian atas. Jadi ada tangganya ya kalau mau naik atas. Tangganya di dalam seperti ini. Nah, ini. Jadi saya baru pertama kali juga masuk ke bagian atas di kapal Putra Mahakam Indah, guys. Siap. Jadi di lantai 2 enak juga ya, guys. Oh, Mas. Anti gores, guys. Hah? Anti gores. Nanti cari berapa nih? Loh, kok ngamuk tuh? Nah, guys, saya di lantai 2 ya. Jadi baru pertama kali juga ke lantai 2, naik lantai 2 kapal Putra Mahakam Indah. Dan di belakang saya ini adalah bagian dalam di lantai 2 ya. Dan untuk lantai 2 sendiri tarifnya berbeda sama di bawah ya. Kalau di bawah 130, kalau di atas 150 kalau enggak salah, guys. Dengan fasilitasnya ada kasur dan kipas angin seperti ini. Ada life jacketnya juga untuk keselamatan penumpang ya, guys. Halo, Pak. Wah, nyamannya santai ya. Coba lihat, guys, lantai 2 tuh enak ya, santai seperti ini. Dah. Kemana nih maunya, tujuannya? Ke Melak. Ke Melak ya? Ya, mudahan ya selamat sampai tujuan. Oke. Nah, guys, di bagian depan kapal Putra Mahakam Indah ini ya, ini berandanya ya. Beranda depan. Sudah bagus ya tempat beranda depannya. Oh iya. Jadi beranda depannya seperti seperti kapal wisata ya, guys ya. Jadi di sini agak cukup luas kalau kita duduk, sepanjang perjalanan bisa melihat. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ikut kapal Putra Mahakam Indah, itu jadwalnya kalau dari Samarinda hari Selasa ya, guys. Jadi hari Selasa jam 7 pagi sudah berangkat. Nah, Putra Mahakam Indah ini enak juga nih ya, karena kalau duduk di depan teman-teman bisa santai. Ada tempat santai lah untuk menikmati perjalanan ya, guys ya. Pengen jam tangan dan baterai. Tuh, mau beli jam ada juga, guys ya, ditawari jam oleh masnya itu. Iya. Jadi sebelum berangkat di sini sudah ada yang nawari jam, makanan apa segala macam untuk bekal di perjalanan, guys. Kita kemana nih, Pak, tujuannya, Pak? Ke Melak. Ke Melak ya, kita juga ke Melak, Pak ya. Oh iya, guys, jadi Bapak ini ke Melak ya. Sampai di Melak tuh jam berapa mungkin? Dini hari ya, jam 2 jam 3-an ya. Oh, jam 2 jam 3-an ya. Nah, guys, jadi ya berangkat jam 7 pagi dari Dermaga Samarinda sampai di Melak tuh sekitar jam 2 sampai jam 3 dini hari ya. Ya lumayan panjang lah waktunya. Tapi nggak apa-apa, guys, bisa santai di dalam kapal. Nah, jadi ini suasana di dermaga ya, saya lihat dari atas kapal. Dan kapal satunya lagi yang berangkat yang ini nih, guys, depan ini Daya Lestari tujuan Kulong Bagun. Di sebelahnya lagi kapal Barokah 03. Nah, saya nanti mau ke sebelah lagi nih, lihat di kapal yang sebelah. Kapalnya Bang Yadi. Tuh, coba lihat bagian berandanya. Keren kan? Nah, guys, jalan-jalan di kapal ya, ketemu penumpang dan bapaknya nanya channelnya apa. Ya, dia mau tanya, akhirnya dapat subscriber baru lagi saya, guys ya, dari bapak ini. Ya, salam kenal ya. Iya, salam kenal. Pak, terima kasih, Pak ya. Dan selamat sampai tujuan nih. Oke. Mari, Pak ya. Mari. Ya Allah. Nah, guys, saya ke kapal sebelahnya lagi ya, yang tadi saya lihat dari atas, Barokah 03. Nah, Barokah 03 kapal jurusan ke Muara Pahu, guys.
Nah, jadi penumpang yang ikut ini khusus tujuannya ke Muara Pahu ya. Jadi nggak bisa ke Melak. Kalau Melak nggak kapal sebelahnya. Atau ke Longbagun kapal yang satunya lagi. Nah, ini ada penumpang datang juga, guys, ya. Menggunakan ketinting. Ya ya siap siap siap. Ini Bang Yadi Juragana Barokah, guys. Penumpang yang ikut kapal. Halo, Pak. Dari mana nih, Pak? Lojanan kah? Orapan baru ya. Lepang. Lepang.